Itu dia main. Oh. Apa dia ketuknya tu, Jit? Memang nak masak memang kena ketuk eh? Memang nampaklah dia punya semangat nak masak pagi-pagi. Ke nampak simbolik nak masak je tapi tak masak weh. Nampak simbolik macam mak mentua kat dalam bilik dengar rumah. Oh, menantu aku. Oh, jangan. Betul tapi sedap. Padahal orang yang masak. Kan. Okey, itulah dia Jit dah tak sabar nak memasak ataupun menyediakan hidangan sate goreng. Jadi untuk kita menyediakan hidangan sate goreng ni kita bersama dengan tetamu cukup istimewa kita Jit iaitu Puan Tijah Muhammad Nur. Okay, yang juga merupakan usahawan IKS Pharma. Jadi Jit, macam mana? Kita tanya Puan Tijah ni macam mana kita nak sediakan dan apa yang diperlukan? Ya, jadi apa bahan-bahan yang digunakan untuk sate goreng hari ini, Puan Tijah? Okey, istimewanya bila kita guna perencah goreng dan panggang ni yang memang dah siap sedia formula ni. Cuma bahan asas je perencah goreng. Perencah goreng. Lepas tu untuk bagi aroma kita akan letak serai, kita tumiskan dengan serai dan santan sikit. Santan. Itu je. Lepas tu kalau nak manis, kita boleh tambahkan gula untuk sate. Okey, dan untuk terpulang lah nak guna daging atau ayam? Daging boleh, ayam pun boleh. Tapi untuk hari ni, saya gunakan daging ayam. Okey, kalau ayam tu kita nak perap berapa lama sebelum kita boleh mulakan nak memasak? Kalau dapat setengah jam sebelum kita masak, kita perap. Gunakan perencah ni lah. Perencah ni je. Tak payah. Tak payah nak kupas bawang, tak payah nak ambil lengkuas kat belakang dapur. Tak payah serai, tak payah. Kunyit. Betul. Pagi-pagi boleh terus goreng je. Okay, nak buat barbecue pun boleh juga guna ini. Kita perapkan untuk buat barbecue, kambing, nak bakar. Okay. Tapi hari ini kita takkan cocok dengan ini itu. Style barulah kita goreng. Kita goreng je. Okey, jadi kita nak tengok style barunya. Kita silakan Puan Tijah. Apa yang perlu kita lakukan? Okey, mula-mula saya perapkan ayam ni. Okey, ayam yang diperap dengan itu. Dengan perencah. Dengan perencah goreng. Ya, goreng dan panggang. Perencah tadi lah Gaulkan. Okay. Gaulkan. Ismail, tapi hari ini kita ada teramas bagi rata. Bagi rata lah. Quiz juga untuk penonton-penonton kita di rumah. Okey, apakah soalannya Jit untuk quiz? Jadi untuk memenangi hadiah hamper Tajaan Pharma yang bernilai RM200, kena jawab tiga soalan yang kita sediakan. Okay. Jadi anda kena telefon kami iaitu di 0322828578. 0322828578 iaitu soalan yang pertama, Ismail. Namakan menu segmen makan-makan hari ini. Okey. Okey. Seterusnya. Yang kedua, siapakah nama usahawan IKS Pharma hari ini? Dan yang ketiga. Siapa nama tadi? Puan Tijah Muhammad Nur. Simple. Sekali je kita belanja ni. Dan yang ketiga, gandingan pengacara hari ini siapa? Siapakah gandingannya? Kalau peminat Jit ni, siapakah kami? Okey. Itu soalannya. Hubungi kami untuk menjawab soalan dan memenangi hamper yang disediakan. Baik, seterusnya Puan, kita dah gaulkan ayam tu dengan perencah goreng. Seterusnya? Seterusnya, kita panaskan minyak 2 sudu lebih kurang. Kemudian kita masukkan serai. Okey. Sehingga naik bau. Tumis dulu lah. Kita tumis dulu. Jangan salah pegang sendok jangan salah pilih. Ya, tolong ke? Boleh juga. Boleh. Inilah skill. Oh, yang tu. Mana-mana pun boleh. Okey, saya dapat panci. Okey. Kenapa kita perlu untuk menumis serai ni terlebih dahulu? Nak bagi aroma dia naik. Okey, kalau tak menggunakan serai pun tak apa kan? Tak apa. Kalau dengan ini pun dah cukup. Dengan perencah ni. Tapi ini kita nak tambahkan lagi. Okey. Okay. Seterusnya? Kemudian kita masukkan ayam ni Yang ni saya dah perap lebih kurang 30 minit. Ni awal lah. Perap awal. Kemudian betul kita kacau je. Betul. Okey, sambil-sambil kita Jin menunjukkan kepakarannya menggoreng tu. Walaupun tahan muka macam tu. Okey, kita nak ambil pemanggil yang pertama. Assalamualaikum, tak pagi. Hello, assalamualaikum. Hello, salam Puan. Apa nak jawab soalan yang mana Puan? Saya nak nombor satu. Okey, soalan nombor satu. Apakah jawapannya untuk soalan namakan menu segmen makan-makan hari ini? Jawapannya, Puan? Sate goreng. Sate goreng. Betul, Jik? Betul tak? Betul. Betul. Okey. Tahniah, Puan. Tahniah. RM100 daripada Pharma. Okey, itu dia. Ada lagi dua soalan. Siapakah nama usahawan IKS Pharma hari ini? Dan juga siapakah gandingan pengacara untuk hari ini? Baik, hubungi kami dengan segera. Hari ini senang je. Sebab namakan sahaja. Namakan sahaja. Api kena besar. Api kena besar. Kita nak bagi dia garing. Okey. Ini semua ayam je, Mas. Ayam je. Ayam sahaja dulu. Dia tak boleh sekali dengan tu. Dengan tu daging yang ke ni? Ayam juga. Yang ni saya baru perap tapi saya goreng yang dah. Kalau untuk perencah goreng dan panggang ni, selain daripada untuk penyediaan sate goreng, apa lagi hidangan yang boleh digunakan untuk? Kita boleh buat ayam goreng berempah. Goreng berempah. Sama juga dia punya, cuma kita perapkan
dengan ayam, kemudian kita goreng. Selain daripada itu, kita untuk barbecue, kita boleh bakar kambing ataupun kita boleh buat perap untuk nak goreng tempe. Kita gaul pada tempe dan kita goreng. Okey, yang santan tu nanti akan masukkan santan lepas. Santan bila dah garing, baru kita masukkan santan. Okey. Okey, sambil-sambil tu boleh juga menghubungi kami di 0282-8578 untuk menjawab soalan yang disediakan. Hari ini memang dia menu kita hujung minggu memang cepat dan segera, pantas. Yeah. Betul, lagi orang bujang. Bujang ni kan lagi nak buat persiapan untuk anak-anak. Abang kahwin tak sempat lah abang hari ni. Okey, Puan Tija. Jadi menu hari ini kalau kita nak ubah mungkin kepada bahan-bahan lain selain daripada barbecue tadi apa semua, lagi boleh gunakan untuk apa? Perencah ni lah. Perencah ni... Satu paket 60. Satu paket kalau untuk 60 kepak ayam, kita kepak boleh gaul. Dan wow, kita goreng. Banyak tu. So, banyak dapat. Sebulan kita tahan, insyaAllah. Maknanya siapa yang... Kalau siapa yang suka masin, boleh letak lebih. Kalau... Okey, kita ada pemanggil. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Tuan. Hello. Hello, Tuan. Ya, silakan untuk jawab soalan mana, Tuan? Soalan nombor 3. Nombor 3. Okey. Nama saya dan... ni. Ini cantik ni. Okay, Zulkifli dengan Ismail Anan. Betul eh? Betul. 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 Ya. Okey, tanya tuan eh. Tahniah. Terima kasih kerana menghubungi kami dan memenangi hadiah. Soalan yang bernilai RM200. Yes, okey. Dan soalan yang terakhir sekali yang kena anda jawab, namakan siapakah nama chef kita pada hari ini? Oi, yang penting tu. Kalau tak, kita tak tahan hasil lah hidangan kita. Okey, ini kita rasa macam dah ada bau sikit. Bau dah naik. Cuma kita nak tunggu dia garing. Garing. Bagi efek macam bakar. Bila kita sate, selalunya kan kita bakar. Tapi bila goreng ni, kita bagi dia bahagian. Adakah macam bahagian tu apabila digoreng dan dibakar tu, dia berbeza walaupun menggunakan bahan yang sama? Kalau untuk saya, sama je. Sama je. Cuma yang ni lagi mudah. Tak payah pakai arang. Oh. Tak payah nak cucuk dengan lidi. Betul. Untuk... Dia macam ayam masak kunyit pun ada juga. Ya. Cuma rasa kan, dia. Rasa dia lain. Kalau kita nak guna perencah ni untuk ayam masak kunyit pun boleh. Boleh memang juga. Untuk goreng-goreng, perap dengan ikan, goreng ikan. Mana campurkan sekali dengan kunyit tu lah. Ya. Dia punya konsep macam garam kunyit lah. Kalau dah letak perencah ni, tak payah letak garam kunyit lagi dah. Okey, selepas tu bila kita nak masukkan santan ni? Santan ni bila dah. Dah garing. Dah garing lah. Garing sikit lagi. Okey, sambil kita nak masukkan santan tu, kita ambil seorang lagi pemanggil. Ada lagi pemanggil? Belum lagi. Soalan yang terakhir kan? Okey. Namakan chef kita pada hari ini. Cuba sebut nama panjang sikit. Nama tak apa, kena belanja. Nama panjang bayar. Saya Tija binti Mamat Noor. Okey, dah sekali je. Dah indah tu. Bukan indah tu jawapan je. Okey. Okey, saya masukkan santannya. Jawapan dan soalannya. Okey, sekarang ni kita masukkan santan. Santan lebih kurang 3 sudu. 3 sudu besar saya. Saya ingat tu bahan. Kita masuk pula pan dalam kuali Puan Tijah ni kan. Api memang kena kecil ke ataupun kena besar? Kena besar. Jadi kita kena selalu gaul dan kacau biar dia tak hangus dan dia. Kenapa dia masukkan santan eh Ismail kan? Nak bagi ini yang special, nak bagi rasa macam lemak-lemak manis. Tapi kalau kita nak makannya, biasalah makan dengan kuah kacang. Kuah kacang. Maknanya untuk hidangan special hari raya, kita dah boleh tambahkanlah menu sate goreng ni. Selain daripada kita makan sambal kacang yang kosong dengan nasi impit, so kita letak maknanya ada ayam goreng ataupun daging goreng. Tu ada lemak pun tak apa. Kira ni macam sate jugalah. Sate kan. Kalau untuk... daging lembu juga pun sama boleh. Juga sama juga cara dia. Perap serupa. Pun lebih kurang sama. Ya, kalau dapat semalaman pun boleh juga. Lagi lama lagi sedap lah. Ya, betul. Lagi mesra. Ini tak payah sikit letak lagi garam lagi ke apa? Dah tak perlu dah. Senang je kan, Cik? Kalau yang suka manis-manis sikit, boleh kita letak gula? Boleh. Kita boleh taburkan gula lah kalau siapa suka manis. Mungkin boleh senyum, Ismail. Lagi manis. Itulah. Sebabkan gula dalam masakan, senyum manis-manis. Boleh? Okey. Saya dah nampak dah kekuningan dia kan. Bau dia pun. Muserai tu yang mahal tu. Itulah.
ni cukup untuk saya seorang dia sini. Apa dia? Macam cakap dia tak ada orang kat sebelah aje. Tak payahlah, dia jaga badan. Tak, saya tak jaga. Pagi-pagi ni kena makan. Kena makan juga? Sate goreng? Sate goreng. Okey. Baik. Baik, terima kasih Puan ya, kerana bersama dengan kami untuk kita belajar macam mana nak memasak hidangan yang ekspres ni. Yeah. Selain daripada tu juga, Puan dan juga ada perencah masakan berguna. Ya, yeah, perencah masakan berguna. Yang boleh digunakan untuk apa-apa peralatan masakan juga. Ya. Okey, kita ada perencah. Kan? Makan pagi ke petang ke kan? Boleh ikut. Kita umur biasanya makan sate ni pagi-pagi. Sate perut. Dengan kuah. Ya, kuah kacang semua. Hmm. Okey, kita ada pemanggil. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Namanya siapa tuan? Tu? Namanya? Nama-nama. Khairun Nas. Okey, tuan, soalan yang terakhir, siapakah nama usahawan IKS Pharma hari ini? Jawapannya? Di Jawa Makno. Ya ke, Puan? Betul. Ya, tepat sekali. Anda memenangi itu hamper yang disediakan. Jadi, bolehlah masak satu goreng ya, dengan perencah yang diberikan nanti. Okey, dah masak ke, Puan? Dah hampir masak. Hampir masak. Ya. Kalau nak masak nak tu, dia macam ada kehitam-hitam. Ya, barulah. Garing sikit lah. Saya suka garing sikit. Oh, garing. Okey. Kalau macam kita tengok pemilihan bahagian ayam ni, dia bergantunglah kalau ada yang suka bahagian dada, ya. Ada suka bahagian paha. Cuma untuk kita memastikan agar rasanya tu lembut tu macam mana? Mungkin ada petua. Lembut dia bila kita perap dengan bahan-bahan yang perencah berguna ni memang akan melembutkan ayam. Lagi lama lagi lembutlah. Ya, betul. Cukup dengan perencah ni je. Okey. Itulah dia, orang muar suka makan sate kan? Ya, memang kena kalau orang tengah susuk dalam drama lah. Saya tengok dalam drama dia kata tak elok makan sate. Tapi bila dah goreng risau sebab hari ni tak ada cucuk lidi. Tak ada lidi. Tak menggunakan lidi. Itu senang nak digabungkan kisah-kisah mitos masyarakat tu dengan sate. Maknanya adalah kisah di sebalik sate itu kan. Adalah kisah dongeng dan mitosnya. Okey, itulah dia sate ni keistimewaannya kalau boleh kita. Ni okey lah kan kalau kita nak hidang. Boleh kan? Oi, mudah. Boleh kita hidang sekarang? Okey, boleh. Dah tak sabar ni nak rasa ni. Kalau nak garing, tambah lagi masa anda. Tapi kalau kita dah sekedar macam ni kan, Ismail? Saya kalau ambil masakan dalam periuk ni, saya tuang macam tu je. Sopan lah sikit. Lelaki dengan perempuan tu beza dia tau. Cepat buat. Ya. 10 minit, siap masak sate. 10 minit eh? Ui. Tapi campur perap tu, kalau lagi baik, lagi awal lah. Ya. Kita ada nasi impitnya, kita ada kuah kacang. Bawang bunganya. Ya. Ui. Dah boleh rasa. Okey, biar saya pegangkan pinggan ni. Kita tunjuk sikit. Saya dah tahu dah kerja saya untuk apa sebenarnya hari ini. Rasalah. Okey, apa kata Jik rasa? Ismail, kenapa saya kena rasa hari ini? Tak apa, satu je. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan risau. Panas ni tau. Ambil yang... Yang ni lah. Letak sini sikit. Jatuh pula kejap lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Puan Tijan dah tengok saya dah. Boleh. Sedap. Sedap eh? Sedap je kat panah. Itulah. Tapi memang sedap. Cukup rasa dan okey. Sedap. Baik, sedap. Oi, kita simpan ni untuk kita makan kejap lagi. Terima kasih diucapkan kepada Puan Tijan Mohamadno dan itulah dia. Perencah goreng dan panggang yang disediakan oleh Puan Tijan Mohamadno juga bersama dengan kita sate goreng. So Jit, jadi kita akan sambung makan. Ya. Sate goreng ni. Selamat pagi Malaysia.